Sementara itu, sejumlah pengendara sepeda motor terjaring razia lawan arah yang digelar Polsek Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sejumlah pemotor putar balik tancap gas saat melihat adanya razia. Kendati sadar akan bahaya kecelakaan, para pemotor ini beralasan melawan arah merupakan cara untuk cepat sampai ke tujuan. Banyaknya laporan warga yang mengeluhkan pelanggaran lalu lintas ini membuat Polsek Pesanggerahan menggelar razia dan menilang sejumlah pengendara yang bandel. Namun masih ada saja pemotor yang meloloskan diri dan kabur dari lokasi razia. Polisi juga mengantisipasi terjadinya kecelakaan. Polisian dengan melakukan tilang elektronik di sejumlah titik pelanggaran lawan arah. Mengadakan tindakan yang lawan arus di jalan Widok Raya ya, depan rumah Sakina. Malam ini kita mengadakan tindakan, tadi sudah berlangsung ada beberapa yang kita tindak, melaksanakan tilang dari pihak kepolisian kepada warga untuk tidak melawan arus, karena bagaimanapun tindakan salah juga bahaya buat